Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Edua TV Indang Gunawan. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi Bendungan Batu Tegi. Bendungan Batu Tegi merupakan bendungan yang terletak di daerah Pekon Batu Tegi, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Namun saat ini, bendungan ini menjadi salah satu objek wisata bagi penduduk Lampung dan sekitarnya. Oke, mari kita simak sampai selesai, guys. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya, guys. Karena subscribe itu gratis, gratis, guys. Kemudian tekan tombol lonceng pilih untuk semua, like, komen, dan share ke semua sosmed kalian. Terima kasih, selamat menonton. Oke teman-teman, ini adalah jalan yang menuju ke lokasi Batu Tegi. Cukup indah. Di kanan kiri jalan menuju Batu Tegi ini ada pepohonan. Oke teman-teman, sekarang saya berada di lokasi wisata Batu Tegi. Yang bisa teman-teman saksikan di belakang saya itu adalah tembok tebing yang untuk menahan longsor ya. Untuk batu tebing yang ada di belakang saya ini atau sebelah kiri saya ini, itu dibangun secara klasik supaya lebih indah dan terlihat alami. Untuk bendungannya sendiri berlokasinya di sini. Bendungannya cukup panjang. Sekarang teman-teman akan saya ajak untuk melihat bendungan Batu Tegi. Oke, ikutin saya terus ya guys ya. Teman-teman, saya sekarang bersama keponakan saya namanya Novita. Novita. Adalah keponakan saya namanya Novita. Hai, nama saya Novita. Saya rumahnya di sini, nggak jauh. Yuk. Teman-teman bisa saksikan dari sini. Ini perkiraan sekitar 800 meter untuk bendungan ini. Jadi di atas bendungan ini dibuat jalan raya yang sangat lurus sekali. Coba kita lihat ke samping sebelah kiri. Itu dia. Indah ya, teman-teman ya. Ini samping sebelah kiri. Ini bagian atasnya ya. Untuk debit air bendungan Batu Tegi ini cukup besar loh guys. Kita lihat kembali untuk bagian kanannya. Bagian sisi kanan ya, dari arah ke dalam. Teman-teman saksikan di bawah sana itu adalah instalasi listrik. Indah sekali teman-teman Batu Tegi.
sampai ujung jalan sana. Adalah bagian bawahnya guys yang saya tunjukkan tadi. Situ juga sebetulnya kita bisa ke sana. Bisa melalui jalan raya yang ada di bawah. Jalan yang ada di bawah itu atau bisa melalui tangga yang ada di depan. Oke, coba kita lihat tangganya. Kalau misalnya turun ke tangga itu gimana rasanya? Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah tangga untuk menuju ke bawah. Teman-teman bisa saksikan di sini tangganya. Lihat, lihat teman-teman, mantap banget. Ini mungkin ada sekitar 100 lebih ya untuk tangganya itu. Kalau kita sampai ke bawah situ. Cukup indah tangganya tuh, teman-teman saksikan. Ini ya. Coba akan turun ke bawah dikit. Menyusuri anak tangga ini. Bagus ya teman-teman ya. Nanti setelah saya ke ujung pecungan sana, video saya yang selanjutnya saya akan menunjuk anak tangga ini sampai ke bawah situ. Penasaran kan? Nanti saya akan menghitung ada berapa anak tangga yang ada di batu segi. Oke, sekarang saya akan menuju bendungan ini. Ikuti terus, yuk teman-teman yuk. Saya akan ke sana. Di situ ada tulisan, bendungan batu segi. Ya, tulisannya bendungan batu segi. Mantap. Saya sekarang berada di ujung bendungan Batu Tegi. Cukup lumayan ngos-ngosan guys, dari ujung sana sampai ujung sini. Yuk sekarang kita masuk ke sini. Di sini kalau menurut dari sejarah, ini ada monumennya. Coba kita lihat monumen apa sih yang ada di Batu Tegi ini. Monumen ini yang ada di Batu Tegi, yuk. Oke teman-teman, ini adalah monumen Batu Tegi yang konon ada sejarah pada saat pembangunan Batu Tegi. Batu Tegi ini dibangun pada tanggal 8 Maret 2004 ya. Bukan dibangun, diresmikan. Diresmikannya di tahun 2004 oleh mantan presiden kita yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri. Di monumen ini dituliskan untuk pahlawan Batu Tegi yang telah gugur pada saat membangun bendungan Batu Tegi ini. Di sini ada beberapa nama, yaitu jumlahnya 13 orang menjadi pahlawan ya teman-teman ya. Inilah nama-nama, akan saya bacakan satu persatu. Daftar nama korban kecelakaan pada pelaksanaan terowongan ya, tanggal 9 November 1998. Itu kejadiannya ya. Nah, sini ada namanya Bapak, ini Asnawi.
Edi Minarno, yang ketiga Hendrian Syah, yang keempat Iksarudin, yang kelima Jamili, yang keenam Marsum, yang ketujuh M. Arianto, delapan Bugiono, yang kesembilan Mus, yang kesepuluh Rosidi, yang kesebelas Sana, yang kedua belas Suryadi, yang ke-13 itu adalah Wawan. Itu adalah daftar nama-nama pahlawan Batu Tegi dengan kegigihannya, sebarkan nyawanya demi hanya Batu Tegi ini untuk mengairi irigasi-irigasi masyarakat yang berada di wilayah sini. Kalau saya mengatakan untuk ke-13 orang ini adalah merupakan pahlawan untuk wilayah sini. Itu ya teman-teman ya, sehingga dijadikan di monumen ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya dan telah menonton video saya dari awal sampai selesai, dan saksikan ke next video saya masih tentang Batu Tegi ini. Saya akan pergi kembali pulang, darah pulang, dan saya akan menelusuri anak tangga. Kabar semuanya, ini adalah anak tangga yang berada di bendungan raksasa Batu Tegi. Apakah teman-teman ada yang tahu jumlah anak tangganya berapa? Saksikan, saya akan menghitung anak tangga tersebut. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan di video pertama, saya akan menelusuri, akan menghitung berapa jumlah anak tangga yang ada di Batu Tegi ini. Penasaran kan? Pasti kalian penasaran. Saya juga penasaran. Berapa sih di sini anak tangganya ini? Yuk ikuti saya. Teman-teman, ini adalah start awalnya anak tangga. Ini kita hitung, masih tetap kita hitung satu anak tangga. Jadi kita mulai hitung dari sini ya. Dari sini ya teman-teman ya. Dan dihitung sampai ke bawah situ. Ada yang tahu nggak jumlahnya berapa? Kalau ada yang tahu, komen ya teman-teman ya, yang benernya ada berapa. Tapi supaya tidak penasaran, saya akan menghitungnya sampai ke bawah. 1, 2, 3. Yang saya injek ini. Saya injek ini 3. 3 ya. 3. 4. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70. Ini baru 70, baru separoh kayaknya guys. Kita lihat sekelilingnya dulu. Sekarang kita lanjut. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ini adalah anak tangga yang ke-100. Oke,
saya lanjut lagi. Ini anak tangga yang 100. Saya akan coba sampai ujung sana. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. Lumayan oblak dengkulnya, guys. Kita lanjut, teman-teman. Tadi 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. Di sini terlewatkan yaitu satu anak tangga nomor 148. Jadi kita hitung nanti di akhir video ini ya. 149 ya. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Kita duduk dulu. Habis turun saya tinggal membayangkan untuk naiknya lagi, tapi kalau udah naiknya mah nyantai ya guys ya. Nanti setelah ini saya akan lanjut lagi untuk menghitung anak tangga ini. Ini adalah yang ke-200 ya. Kita lanjut menghitung anak tangga batu tegi. Oke yuk.
99 300 300 ya guys ya. 3101 302 303 304 305 305 306 307 sampai ke bawah sana guys. Masih ada lagi. Ini 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 356 357 358 359 360 361 362 363 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 389 390 391 392 393 394 394 395 396 397 398 399 400 400 teman-teman. Saya sudah selesai menelusuri dan menghitung anak tangga yang ada di Batu Tegi ini. Bayangin teman-teman, dari atas sampai bawah. Dan saya pun sekarang harus naik sana lagi menaiki anak tangga. Sekarang saya istirahat sebentar guys, ngos-ngosan coy. Tapi indah tuh, indah banget tuh. Kembalilah capeknya dengan menghitung jumlah anak tangga yang ada di Batu Tegi. Sekarang saya telah mengetahui berapa jumlah anak tangga yang ada di Batu Tegi, yaitu jumlahnya 400 anak tangga. Oke teman-teman, sekarang saatnya saya akan menaiki anak tangga yang ada di Batu Tegi, jumlahnya sekitar 400 anak tangga. Sampai ke ujung sana lo guys, tuh. Oh, sampai ujung sana. Tuh, ujung sana tuh. Tuh, mantap ya. Saya akan telusuri, ikuti terus mendaki anak tangga bendungan Batu Tegi. Oke, kita lanjut. Sekarang mah enggak usah ngitung lagi, langsung nanjak anak tangga. Oke, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sampai ke atas sana. Ternyata lebih ngos-ngosan naiknya dibandingkan turunnya. Aduh, pekerjaan ayah-ayah waeknya. Aduh, tuh lihat tuh. Teman-teman tuh. Wow, mantap ya. Kayak nggak ada ujungnya. Di sono lo guys. Wah, mantap sekali. Indah sekali, tapi merupakan suatu kepuasan tersendiri. Saya bisa menuruni dan menghitung anak tangga, dan saya sekarang tibanya naik lagi. Oke, ikuti terus guys. Aduh, subscribe sekarang ya guys ya. Like guys, komen guys, jangan lupa komen. Saya akan menaiki terus anak tangga ini sampai ke atas. Kalau dari belakang, kalau turunnya tadi gak ngos-ngosan, tapi kalau naiknya, kenapa ngos-ngosan ya guys ya? Kenapa yang urusan naik-menaik, manjat-memanjat itu kok ngos-ngosan ya? Bukan menaiki anak tangga aja yang ngos-ngosan. Aduh.
Sekarang teman-teman bisa bayangkan saya menelusuri 400 anak tangga naik. Aduh, ya ampun, gile ya. Ini pekerjaan yang iseng sekali. Itu, nah, itu. Sekarang naik. Aduh, kalau turunnya gampang, gak kesusahan. Sekarang naiknya, aduh, itu kayak menuju ke langit. Aduh, ikuti terus guys, subscribe sekarang guys. Mumpung ada orang somplak kayak saya yang mau menelusuri anak tangga batu tegi. Salam buat Bupati Tanggamus. Saya Endang Gunawan. Saya iseng turun dan naik lagi. Nah, yang saya anggap iseng menghitung jumlah anak tangganya, Pak Bupati. Ngos-ngosan. Aduh, semoga wawai-wawai gawo. Oke, saya naik lagi. Aduh, ya Allah. Kirim salam buat Kepala Desa Batu Tegi dan Pak Camat Kananingan. Ini belum separohnya guys, belum separohnya. Oke. Aduh, ini kayak manjat gunung guys. Kayaknya saya perlu duduk dulu. Ini baru belum separohnya. Coba bawa minum lagi. Teman-teman kalau mau turun ke bawah, coba bawa air minum. Saya tadi lupa alias pohok bawa air minum. Aduh, mudah-mudahan sampai ke atas sana. Ini ikuti terus dan jangan lupa subscribe. Sekarang kita lanjut naik. Nah, itu. Oke. Ternyata emang betul-betul capek. Udah panas lagi guys. Oke, duduk lagi. Aduh, sampai lapar. Ngos-ngosan. 20 anak tangga berhenti. Tangga berhenti karena nanjak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita naik lagi sampai ke atas. Aduh, duduk lagi. Aduh, ya Allah.
Saya sendiri lagi, guys. Tuh, masih di ujung sana. Oh my god. Bismillah. Semoga saya sampai sana dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Gak usah banyak-banyak. 20 berhenti. Aduh. 1 2 3 4 Duduk lagi. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Sambil teman-teman menikmati suasana keindahan alam yang ada di Batu Tegi. Mudah-mudahan teman puas dengan apa yang saya lakukan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sini jangan lupa bawa persediaan ya, minimal air minum dan nutrisi. Kita lanjut lagi. Baik, jangan lihat ke atas, nanti bos. Thank you.
kita lanjut lagi. Sampai juga guys. Perjalanan belum selesai, tinggal dikit lagi. Sekarang kita lanjut naik. Haus guys, yang gak kuatnya itu, tapi harus kuat lah. Lumayan mantap. Sekarang kita minum dulu. Dikit lagi. Kita minum dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi guys. Oke. Lanjut. Habis minum segar. Oke, teman-teman silakan untuk mencoba seperti saya turun dan menaiki anak tangga yang ada di Batu Tegi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silakan di share. Dan saya Endang Gunawan, ketemu lagi di next video saya dan di film pendek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita balik ya. Kamu tadi kenapa gak ikut, Pak? Pasti dia mau undang sampai ujungnya. Rifki lagi gak ikut. Pengalaman guys ceritanya. Wah, luar biasa lah. Kalau untuk menuruni sama naik anak tangga ini pengalaman pertama. Jadi luar biasa, kayak gak mau nyampe-nyampe loh ke atas. Berarti dulu itu sampai itu cuma dari ujung sana sampai ujung sana udah balik lagi. Balik lagi. Kalau sekarang mah benar-benar pengalaman mantap. Jadi bener guys. Kita di pos dulu. Panasan. Panasan guys. Tapi kalau kesini harus bawa payung biar nggak kepanasan.